banyak ragam nyo masalah tak jadi karena jo menyimpang jo kasus korupsi merusak negari mempakai diri media investigasi siap mengkritisi merusak negari mempakai diri media investigasi siap mengkritisi. Menyaksikan siaran langsung live streaming di Investigasi Channel. Saat ini kami sudah bersama Bapak BJS Wali Kota Pariaman, Bapak Dr. Roberia Esa Enda. Dan kita ingin ngobrol setelah tim Puskopa tampil sebagai juara surat tingkat U17 tingkat provinsi. Pak, selamat sore, Pak. Selamat sore menjelang maghrib dari Investigasi Channel, Pak. Pak, sebelumnya Investigasi Channel membuka acara atas Puskopa yang kami sudah. Ya, Pak, kira-kira, Pak, apa yang bisa disampaikan, Pak, dengan Puskopa tampil sebagai juara hal yang pertama diucapkan adalah kepada para pendukung Puskopa dan seluruh masyarakat Indonesia Pariaman, kota yang luar biasa. Banyak talenta muda, bakat-bakat muda yang hati ditunjukkan sampai mereka 2-0. Dan ini adalah kebanggaan rakyat Pariaman, kebanggaan masyarakat Pariaman dan juga pada akhirnya Indonesia jaya. Sepak bola Indonesia maju dan bibitnya akan menjadi pemain nasional dari Pariaman. Pak, secara otomatis Puskopa Pariaman akan mewakili tim usia tingkat nasional dan akan mewakili Sumatera Barat. Kira-kira Pak, ke depan apa yang akan dilakukan? Dengan rasa syukur yang biasa, tentu dengan semua masyarakat, lapisan masyarakat, dengan kita akan menjadikan Pariaman melahirkan talenta nasional dengan dikirim ke Puskopa tingkat nasional, surati tingkat nasional. Alhamdulillah, semoga Puskopa bisa menang tingkat nasional dan gorawan kita akan bagus sekali. Artinya Pak, sebagai pemerintah daerah, sebagai pemimpin daerah, apa dukungan support yang akan diberikan untuk Puskopa ke depan? Yang pertama dukungan kita adalah kita akan berikan satu prestasi berupa apresiasi, Pak. Apresiasi yang berbuah apresiasi dari pemerintah dan bibit-bibit yang baik yang kita dorong. Kami terhubungi momen kemudian juga menempuh pendidikan yang tinggi. Jika memang ada kemampuan mampu, kita akan dorong kita usahakan karena informasi yang saya dapat ada satu yang dari kita akan dorong hingga selesai SMA kita akan menjadikan bagian dari usaha satu. Tentunya dengan juaranya Puskopa tahun 2023 ini momentum memperhatikan olahraga di Pariaman. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ke satu harian Bapak Buyung apa Pak Buyung ini luar biasa ya. Puskopa yang awalnya diperhitungkan di Aceh Kabupaten Sumatera Barat akhirnya mampu tampil sebagai juara tingkat provinsi Sumatera Barat dan akan melakukan Sumatera Barat ke tingkat nasional. Pak Buyung, kira-kira apa ke depan yang akan dilakukan Puskopa ini? Ya, pertama kita apresiasi ini adalah hadiah untuk masyarakat Pariaman. Ini adalah mimpi kita setahun yang lalu yang terwujud. Karena tahun lalu itu kita hanya di kandas di sini sekedar. Pada saat itu saya sampaikan kepada pemain, kalau hari ini bukanlah kiamat, kita harus berbenah diri satu tahun. Insya Allah tahun depan kita akan rebut juara itu. Kalau memang ada tahu. Pak Buyung, tadi penonton hampir berbunyi yang masih ada di channel.
begitu luar biasa ya, para penonton yang menyaksikan usia 17 tahun. Bagaimana, apa yang bisa disampaikan kepada para pencinta sepak bola Sumatera Barat yang menyaksikan laga pada pertandingan? Ya, pertama tentu ini adalah buah dari sport tourism. Kita mengawinkan pariwisata di olahraga. Ya. Itu suatu bidang yang sangat bagus. Kita mengawinkannya pariwisata di olahraga. Tidak hanya untuk Kota Padang ini, untuk Sumatera Barat, kedepannya juga nasional. Oke Pak, saya Pak, akan sampaikan saya merasakan satu yang luar biasa dan aura kandang pasar luar biasa karena masih 6 tahun luar biasa semangatnya kembali main dari Pariaman sangat bersyukur dalam bulan Pariaman ini Sumatera Barat ini pagi tidak senang dan berdoa mohon dari pemerintah dari pendukung Skopa ada yang ditarik kembali amin. Oke Bapak Wali, terima kasih atas bincang-bincang di Skopa Channel Bapak Wilapa sebagai ketua harian dari Skopa. Baik, pemirsa di Skopa Channel, demikian obrolan kami dengan PJ Bapak Radio PJ Wali Kota Padang Pariaman dan ketua harian Skopa Pariaman dan kita sebentar lagi kita akan wawancara dengan salah satu pemain bintang yang saat ini ditetapkan sebagai the best of the best player dan itu Rizal. Kita tunggu liputan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah bersama Bapak PJ Wali Kota Pariaman dan juga ketua harian Kelapa, saat ini kami sudah bersama pemain yang saat ini ditetapkan sebagai the best player dalam laga final pada sore tadi. Dan saat ini kami sudah bersama Rizal, salah satu pemain yang mampu memberikan kontribusinya yang sangat luar biasa terhadap Persikopa dalam laga sore. Bagaimana? Selamat sore, Adinda. Apa kabarnya? Baik sekali. Bagaimana menghadapi pertandingan final tadi? Perasaannya waktu dalam pertandingan final tadi? Ya, semangat ya, semangat ya. Nah, kira-kira juara ini dipersembahkan ke siapa? Orang tua, yang pertama untuk orang tua ya. Yang kedua, kira-kira ke depan Rizal ingin berkarir terus di sepak bola? Ya. Mencari terus, mau mencari tim di luar yang lebih bagus, mencari lebih berkembang. Ya, artinya memang berkarir ingin jadi pemain sepak bola profesional ya. Kira-kira ke depan, kalau kita sudah jadi kan masih depan mewakili Persikopa ini mewakili Sumatera Barat, kira-kira gimana? Bisa bersaing untuk tingkat nasional? Bisa. Sama ya, semangat ya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Kota Pariaman yang telah memberi dukungan secara penuh terhadap Persikopa Kota Pariaman? Terutama untuk masyarakat Pariaman, terima kasih atas dukungannya. Ya, terima kasih ya terhadap dukung yang sangat luar biasa ya, penonton yang sudah luar biasa ya, atmosfer final yang sungguh luar biasa, hampir 25.000 menyaksikan laga ini di Investigasi Channel, luar biasa ya pemirsa Investigasi Channel, bahwasannya pertandingan tadi juga hampir disaksikan 25.000 para pasang mata, para pencinta sepak bola Sumatera Barat yang kita siarkan secara live streaming di Investigasi Channel. Demikianlah obrolan kami dengan salah satu pemain bintang pada pertandingan pada final hari ini. Dan kita akan kembali dengan head coach David Ardi yang salah satu pelatih yang sukses mengantarkan Persikopa tampil sebagai juara. Oke, okay. Saya Misi Gajinal, kalau tadi sudah dengan wali kota, Pujing wali kota, dengan ketua harian Persikopa, dengan pemain the best of the best player yang terpilih dalam laga pada grand final surat yang tepuk 17. Saat ini kami sudah bersama asisten pelatih Persikopa, beliau adalah coach David Ardi, dan kita ingin ngobrol dengan beliau setelah mampu mengantarkan tim Persikopa tampil sebagai juara. Coach, selamat dulu ya. Selamat malam ya, Pak. Thank you. Oke, coach, kira-kira coach ini kan sudah tampil sebagai juara. Luar biasa tadi pertandingannya, begitu pegang, begitu apa. Kira-kira coach, bagaimana untuk depan ini? Alhamdulillah, pertama kita dari tim Persikopa yang sudah terima kasih karena kita pemain ini benar-benar
100% mereka mati-matian. Luar biasa itu. Sangat luar biasa. Bahkan beberapa pemain kita harus kram, tapi dia paksakan sampai titik yang terakhir. Dia tetap bela tim Persi Kupa. Alhamdulillah juara sampai saat ini. Skor 2-0. Dan juga membuktikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat dari Sumatera yang mungkin kemarin masih ada dana-dana miring tim Persi Kupa yang menyepelekan Persi Kupa. Dan sekarang adik-adik membuktikan bahwasanya kita membuat open play pun kita bisa menang. Itu salah satu pembuktian dari adik-adik ini bahwa mereka ini benar-benar layak untuk Persi Kupa secara otomatis akan mewakili Asosiasi Provinsi Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Kira-kira untuk depan persiapannya apa? Oke, kalau persiapan mungkin sebenarnya saya pribadi dengan pelatih pemain semua macam-macam training untuk pemain pemain yang akan kita trial nantinya untuk memperdalam squad kita. Mungkin kita dengan squad seperti ini kita tampil nasional. Karena persaingan juga takut ya. Saya kan juga nasional. Saya dulu berapa kali sama SP, dua kali sampai nasional. SP memang sangat luar biasa. Makanya ketika saya sekarang ada di Persikopa, rezeki untuk juara juga. Sekarang mungkin ada beberapa pemain akan kita panggil dan kita trial untuk perlawanan Persikopa. Oke, coach, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat khususnya Arema yang telah begitu luar biasa memberikan dukungan secara penuh terhadap tim Persikopa ini? Silakan coach sampaikan salam. Terima kasih seluruh masyarakat Kota Pariaman. Ini sejarah buat Kota Pariaman. 23 tahun Persikopa hadir dan ini adalah pertama kalinya Persikopa bisa juara dan mewakili Asosiasi Provinsi Sumatera Barat pergi ke nasional nantinya. Ini sejarah pertama kali juara Persikopa, dan ya iya, Persikopa, alhamdulillah saya ada yang membagi ini dan alhamdulillah sangat senang hati sekali karena bisa memberikan semua pengalaman ini pada pemain dan mereka benar-benar menerima dengan baik dan sistem semua dipraktekkan, diaplikasikan semua dengan baik. Juga tim kepelatihan luar biasa, mereka benar-benar effort tinggi dan memberikan 100% mereka. Tetap solid dan kompak. Iya, dan rekan-rekan dari manajemen, bonus mereka luar biasa, supporting dari luar, Bapak Wali Kota, instansi di Bremen Kota Pariaman. Ini bukan kemenangan tim Persikopa saja, bukan kemenangan pemain, bukan kemenangan pelatih aja, tapi ini kemenangan masyarakat Kota Pariaman, baik yang ada di Pariaman, bahkan ada yang di luar rantau. Bahkan support mereka pun luar biasa sekali. Terima kasih banyak semuanya, semoga kita bisa memberikan terbaik untuk semua terbaik ini. Terima kasih. Oke, coach. Bang Herman, terima kasih, coach. Dapat arti luar biasa atas ulasannya yang diberikan pada internasional. Pertanyaan menjaga sekitar jenang, demikian obrolan kami dengan seluruh komponen tim juara Persikopa Kota Pariaman yang tampil sebagai juara Piala Suratin tahun 2023. Kerabat kerja, air kata, kerabat kerja kami Investigasi Channel, saya Herman Jetar bersama kameramen Aldo Novit menyampaikan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata maupun ucapan yang salah. Jadi kami mohon maaf, seribu maaf, dan kita sampai lagi di lain kesempatan. Dan Bravo Sepak Bola Sumatera Barat.